Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela Putri Julianti dari Universitas Mercubuana, ingin mempresentasikan ide usaha bisnis saya, yaitu wiper.id. Wiper.id adalah alat penyekap pada kaca helm untuk pengguna sepeda motor. Untuk lebih detailnya, mari kita simak presentasi berikut ini. Selanjutnya ada masalah dan solusi yang berkaitan dengan wiper.id. Bagi para pengendara sepeda motor, mungkin sudah sering sekali mengalami keluhan yang sama saat berkendara, yaitu kaca yang berembun karena terhalang oleh air hujan yang menempel pada kaca helm. Kaca yang berembun ini dapat mengakibatkan jarak pandang pengendara menjadi buram dan tidak fokus. Masalah ini tentu dapat membahayakan si pengendara. Tapi jangan khawatir lagi, karena wiper.id akan hadir untuk menyeka debu dan air hujan yang menempel pada kaca helm kalian saat berkendara secara otomatis. Nah, apa sih wiper.id itu? Wiper.id atau windscreen wiper atau penyeka kaca helm adalah sebuah ide bisnis inovatif dan juga kreatif yang menciptakan sebuah produk baru, yaitu sebuah alat penyeka kaca helm bagi para pengguna sepeda motor. Untuk kompetitor dari wiper.id ini adalah YPay. YPay ini ada di luar negeri, yaitu di Slovenia. Untuk kompetitor di Indonesia sendiri memang belum ada. Yang selanjutnya ada benefit of wiper.id. Yang pertama adalah wiper.id dapat membuat jarak pandang pengendara menjadi lebih jelas. Yang kedua, dapat membersihkan debu atau air selama mengendarai motor secara otomatis. Dan yang ketiga, dapat menghindari terjadinya kecelakaan akibat kaca helm yang berembun pada saat hujan. Nah, di sini ada gambar produk dari wiper.id pada sebuah helm. Untuk customer profile itu sendiri, target pelanggan kami nantinya adalah para pengendara sepeda motor, misalkan seperti para Gojek atau siapapun yang mengendarai sepeda motor. Untuk wilayah, karena bisnis ini belum berjalan, mungkin kami hanya membuka outlet di daerah Bekasi saja dan nantinya akan meluas secara perlahan ke daerah Jabodetabek. Untuk strategi marketing itu sendiri adalah yang pertama dengan mengikuti acara pameran, lalu melakukan promosi dan penjualan di sosial media. Tentunya kami juga menjamin kualitas yang baik. Lalu selanjutnya adalah kami akan bekerja sama dengan perusahaan helm di Indonesia. Nah, untuk mitra perusahaan itu sendiri, usaha kami akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan helm di Indonesia agar dapat menciptakan sebuah produk fitur inovasi terbaru yang dapat bermanfaat bagi para pengendara sepeda motor. Lalu di sini ada perkiraan gambaran dari bagian laporan keuangan untuk 1 tahun yang akan datang. Di sini tertulis bahwa total aktiva dan pasiva seimbang sebesar Rp46.040.000. Sekian presentasi dari saya dan tim wiper.id. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.